وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة ليس في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإلى يد الله ما الجماعة، ومن شذ شذ في النار، من شذ شذ في النار. بسند المتصل إلى الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني تغمده الله برحمته ورضوانه، وعاد علينا من بركاته ومن بركات الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر، أي زان، أيما عبد. Sesiapa saja daripada hamba saya yang menikah tanpa restu pemilik-pemilik, tanpa restu majikannya, atau tanpa restu daripada keluarganya, bahwa akhir dia adalah sebagai seorang penzina. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: la yujma bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa qalatiha. Tidak boleh dihimpunkan antara wanita dengan mak saudaranya daripada sebelah bapa, dan juga tidak boleh dinikah seorang perempuan dihimpunkan antara dia dengan mak saudaranya daripada sebelah ibu. Hadis muttafaqun alaihi. Wan Utsman radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: la yankihu al-muhrimu wa la yunkah. Rawahu Muslim wa fi riwayatillah wa la yakhtub. Wa Zaid ibn Hibban wa la yukhtab alaihi. Hadis yang pertama, ayyuma abdin tazawwaja bighairi idni mawali. Kita memandang daripada dua sudut. Sudut yang pertama disebabkan kena dengan keterikatan kepemilikannya kepada diri orang lain, maka dengan dia tidak ada wewenang dan juga tidak ada kebebasan untuk menentukan sikap dan juga untuk menentukan kehidupannya. Huwa ala hasabi raghabati sayyidih. Hamba saya ikut arahan, ikut kehendak, ikut kemauan daripada pemiliknya. Jadi dari sudut sanalah keharaman dan ketidakbolehan hamba saya menikah tanpa restu dan juga tanpa izin daripada al-mawali atau daripada majikan atau keluarga. Satu. Daripada sudut lain, yang walaupun dia sebagai seorang hamba, tapi ternyata kehambaan daripada seseorang itu tidak berarti terputus, itu tidak berarti terputusnya hubungan antara dia dengan sayyid atau antara dia dengan orang yang mengelola, yang membela dan yang memeliharanya. Ini satu kebanggaan yang walaupun beda statusnya sebagai seorang hamba, pemiliknya sebagai seorang sayyid. Apakah kira-kira kalau pada itu dengan kita sudah putus hubungan, atau daripada sudut tidak ada kesamaan min haisul hurriyah, dari sudut kebebasan, sebagaimana antara sayyid dengan hamba, dengan pemilik dan juga dengan hamba yang dimilikinya, yang walaupun tidak ada kesamaan dari sudut kebebasan,
Tapi tetap saja dengan kita diwajibkan untuk memperhatikan orang-orang yang berada di bawah jagaan kita. Jadi kalau kita merenung sejenak, ini jadi satu kebanggaan. Kebanggaan daripada sudut apa? Mereka bebas-bebasnya mereka sampai kepada ibu dan bapak pun tidak punya wewenang untuk mengatur kehidupan putra-putri dia sendiri. Itu kehidupan yang ingin kita kongsikan dan juga ingin diimport ke negara kita. Gimana dengan bapak tidak punya wewenang mutlak untuk menentukan masa depan anak. Bahkan anak punya wewenang untuk menghakimi orang tuanya kalau pada itu dengan orang tuanya ikut campur tangan tentang urusan pribadi dia sendiri. Bandingkan kebebasan yang seperti itu yang tidak mengenal hubung kait antara korobat, antara bapak dengan anak, antara ab dengan ibin, atau antara om dengan bin. Hubungan antara keluarga dengan keluarga. Bukan cuma sekedar itu, bahkan dengan pasangan. Kalaulah dikatakan silatul qorobah itu merupakan hubung kait yang paling erat dalam kehidupan umat beragama atau dalam urusan hubungan kemanusiaan. Kemudian berikutnya al-musoharah, az-zawjiyah. Jadi yang pertama dengan qorobahnya, yang kedua dengan musoharahnya. Maksud musoharah kita berkawin pada seorang perempuan, maka dengan akad nikah yang berlangsung terhubung kait kita dengan keluarga perempuan. Bapaknya mak mertua kita, maknya mak mertua kita, ikram dan ta'zim kita seperti kita ikram dan ta'zim kepada kedua ibu bapak kita, itu pada urutan yang kedua. Tapi dia mempunyai satu kelainan. Kelainan sebagaimana kita ketahui, kelainan itu daripada hukum. Siapapun manusianya tidak boleh berhubungan erat, melakukan hubungan intim dengan salah seorang daripada mahramnya. Tapi kita dengan istri itu satu kebebasan yang dibebaskan. Erat-eratnya hubungan pasangan dua laki istri yang walaupun asbabnya nikah atau juga asbabnya al-wilayah seperti al-milkiyah itu dalam milkul yamin, yang walaupun seperti itu ternyata menurut undang-undang mereka tetap saja masing-masing punya kebebasan mutlak untuk melakukan apa saja sampai pada batas melakukan hubungan intim dengan wanita atau dengan laki-laki lain. Suami tidak boleh protes kalau pada itu istrinya khianat dan curang melakukan hubungan kepada laki-laki lain, dan juga istri tidak boleh komplain dan tidak boleh memprotes kepada suaminya kalau pada itu dengan suaminya main dengan wanita-wanita lain. Catatannya dalam undang-undang mereka, asalkan pasangan tadi itu tidak mencemarkan rumah tangganya, tidak melakukan hubungan di tempat yang ditempati oleh mereka berdua. Kalau di situ bawa perempuan malam ke rumah, bawa laki-laki malam ke rumah, itu baru dianggap satu kesalahan. Tapi kalau dia main di hotel, istri curang, suami khianat, itu dalam undang-undang mereka khair-khair saja, bungol kata orang Banjar. Begitu kehidupan mereka, atafakuk al-usari. Jadi yang namanya hubungan kekeluargaan itu betul-betul hancur, babak belur. Hubungan antara pasangan dua laki istri, bapak dengan anak, papa jangan macam-macam, Mbak ya. Bapak jangan bercampur tangan dengan urusan aku. Kalau tidak, bapak saya laporkan sama polis. Begitu dengan bahasanya. Kita tidak ada, tak ada, mereka tidak punya wabil walidaini ihsana dan juga berbuat bakti taat dan setia kepada kedua ibu bapaknya. Bukan sekali setahun, happy birthday to you, sana helwa ya jamil, sana helwa ya jamil, happy birthday to you. Oh, nari dalam ini. Sekali itu saja. Lepas itu anta tak kenal mak dan ayah. Lepas itu kamu tidak mengenal yang namanya bakti taat dan setia kepada ibu kita. Jadi kadang-kadang kita yang ke barat-baratan ini, yang dengan kita terperangkap dengan kehidupan mereka. Sehingga dengan kita juga bagikan kado, hadiah, cedera mata. Bila sekali setahun,
Kita tiap detik, tiap saat, bahkan surganya kita bergantung pada restu dan ridho daripada mereka berdua. Tengok, perhatikan hubung kait antara kita dengan keluarga, eratnya itu seperti apa. Bukan cuma hanya kepada anak kandung, bahkan juga kepada hamba saya. Hamba saya itu bukan kita yang melahirkan, kita beli dia. Sepatutnya kalau orang yang dibeli kita lakukan, kita perlakukan dia sebebas-bebasnya. Tapi kita pesankan, tidak boleh dengan kita menghitap mereka dengan bahasa yang menosok hati dan perasaan. Tukul, kamu katakan abdi atau fataya wa fatati, itu bahasa sebutan. Baginda Nabi kadang-kadang pada waktu menyeru Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, itu beliau sebagai ibni, sebagai anakku. Itu yang walaupun tidak ada hubungan keluarga, tapi ikraman lahu, untuk memberikan penghormatan kepada hamba saya. Akiluhum mima ta'kulun, wasyaribuhum mima tashrabun, walabbisu mata albisu bima tarbasun. Kalau tidak salah pesan Nabi kita kepada Sayyiduna Abu Dzar Al-Ghifari, di saat memperkatakan kepada seorang jariah, ya bnatas sauda, hei anak orang hitam, Nabi kita langsung komplain, Nabi kita langsung protes. Ucapan memang ya mau dikatakan takkan orang anak orang hitam disebut ya bnata al-baydo misalnya, hei anak orang putih, ngolok-ngolok lagi, memang dia hitam, memang dia gelap. Hei anak orang hitam, apa sabda Nabi? Innaka mru'un bika jahiliyatun, kamu ini seseorang yang masih ada sifat jahiliyah, sifat pandang sini, pandang rendah kepada orang lain. Agama kita tidak ada pandangan sini seperti itu. Huduhnya seperti apa, jeleknya seperti apa, atau juga kehidupannya seperti apa, tetap dipandang mulia di sisi Allah dan juga di mata makhluk. Ya Allah, innaka laghalin, kamu tuh terlampau mahal, 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 sungguh zahir di sisi Allah Jalla wa'ala. Zahir yang pertama orangnya miskin, yang kedua huduh sangat. Huduh kalau diadakan pertandingan, Sayyiduna Zahir orang yang pertama yang akan terpilih di kalangan juara-juara yang huduh. Beliau yang lebih huduh daripada semuanya. Kan sekarang manusia sudah terbalik. Kalau dulu-dulu diadakan pemilihan ratu cantik, dan juga diadakan laki-laki yang paling gentleman, yang paling tampan, itu dahulu. Sekarang enggak, laki-laki yang paling jelek, yang paling huduh, dan juga wanita yang paling jelek, dan juga yang paling huduh. Jadi kalau seandainya kehuduhannya dan kejelekannya itu sudah tidak ada tandingannya, dialah yang akan menjadi juara dan terpilih untuk menjadi juara pada tahun 2016. Pada tahun 2016 terpilih sebagai laki-laki yang paling huduh di dunia. Nah, seperti itu dengan pertandingannya. Zahir, sinar zahir, seperti itu. Huduh, sangat. Tapi Nabi kita suka. Coba, bagaimana Nabi kita menyantuni orang-orang yang seperti beliau? Bagaimana dekatnya baginda Nabi dengan Sayyidina Nu'aiman? Nu'aiman bin Mas'ud dengan Sayyidina Nu'aiman? Nu'aiman sering mabuk, sering minum, kena sebat, kena pukul, tapi tetap tidak pernah dalam agama kita menjatuhkan satu hukuman lebih daripada kesalahannya. Hukuman sesuai dengan kesalahan. Sayyid Nu'aim disebat, dicambuk, dipukul, dirotan 40 kali, kena minum, kemudian tebabit lagi dalam beberapa kali, tapi tetap itu tidak memudarkan hubungan baginda, kasih sayang beliau kepada Sayyidina Nu'aiman, salah satu daripada sahabat Nabi kita yang lucu sekali. Banyak cerita-cerita diceritakan tentang beliau, dan juga dengan Sayyidina Zahid juga banyak cerita-cerita yang diceritakan tentang beliau. Kehuduhan daripada seseorang tidak membuat dia jauh daripada baginda. Itu memang akhlak yang sulit untuk kita dapatkan atau untuk kita miliki. Kita mesti cari orang yang levelnya sama dengan kita, yang sama gelarnya, mungkin sama daerahnya, sama tampannya, sama cantiknya, sama keilmuannya, atau sama apa. Tapi kalau dengan orang-orang yang sudah beda jauh dengan kita, itu kadang-kadang kita pandang sinis, ya kita pandang rendah. Agama kita tidak seperti itu. Ini agama, bedakan antara perilaku umat Islam dengan panduan daripada hukum akan
dan juga daripada agama Allah Jalla wa'ala. Kembali kepada cerita tadi. Jadi dengan Sayyidina Zahir, kena Zahir, Nabi kita bersabda, Zahir badiyatuna wa nahnu hadiruhu. Zahir itu adalah warga kampung kita. Beliau adalah orang kampung kita, orang dusun kita. Sedangkan kita-kita ini adalah orang kotanya. Pernah pada suatu ketika dengan Sayyidina Zahir lagi sedang santai di pasar, jalan tak mungkin karena ada sesuatu yang nak dibeli, mungkin ada keperluan atau juga ada benda yang nak dijual. Maka Nabi kita nak bercanda dengan Sayyidina Zahir, Nabi kita peluk Zahir daripada belakang. Nabi kita peluk erat, kuat. Jadi kata beliau, mayyashtari minni hadzal abad, siapa yang berkenan yang mau membeli hamba sahaya ini. Jadi kata sini, lepaskan aku, lepaskan aku. Itu pada awalnya. Tapi dari ucapan tadi itu terngiang-ngiang dalam ingatan, kayaknya suara ini tak terlalu asing dengan aku. Mayyashtari hadzal abad, siapa yang berkenan untuk membeli hamba sahaya ini. Jadi daripada suara beliau dapat memastikan, jam daripada suara, ini Rasulullah. Jadi kata Sayyidina Zahir, setelah saya tahu yang memeluk aku di belakang itu adalah Sayyiduna Rasulullah SAW, maka dengan aku pun tak peduli. Aku tak peduli, aku tak lagi minta dilepas. Kenapa? Seronok belakangku ada di dada, tak ada. Sayyidina Abu Bakar saja tidak mendapatkan kehormatan semacam itu. Kalau lah ada, paling istri baginda. Mungkin kan, insya Allah lah. Mungkin tidak tersalah kalau saya bahasakan seperti itu. Sementara, dari sejumlah senarai, satu persatu, Khulafaur Rasyidun Al-Asyar Al-Mubasyari Nabil Jannah, tak ada dapat candaan dan gurauan Nabi kita peluk daripada belakang, bercanda dan bergurau. Melainkan kepada Sayyidina Zahir, radhiyallahu ta'ala, yang lain justru meminta, rusnya sawat, betulkan barisan, Nabi kita cambuk. Ini pada peristiwa Badar. Terus betulkan. Seandainya Nabi kita tengok saf-saf Melayu, orang Melayu di kita, di Indonesia, di Malaysia, Nabi kita tak kecemukan rotat, Nabi kita tuh gak ada yang ngambil barangkali. Sebab Nabi kita akan terus, Nabi kita pesankan, sopo, sapu, sopo, sapu, sopo, sapa, ya sopo, sopo. Kama tasukul malaikatu inda rabbihim. Buatlah barisan saf sebagaimana para malaikat di hadapan Allah Jalla wa'ala, bukan bengkok, yang ke depan dengan keiguannya, yang di depan dengan usianya, yang ke belakang dengan kementeriannya, yang di belakang dengan keagungannya, yang di kemuka atau juga yang renggang dengan kesultanannya. Kenapa? Masing-masing wibawa, jabatan, pengaruh, kedudukan, harta dan tahta itu yang menjadi hijab kepada mereka untuk tidak mau patuh dengan pedoman hukum hakam. Ego akhirnya, memangnya kalau dengan bahasa rasionalnya, aku bagi awak kaya raya, aku bagi awak hebat, pintar, cerdas, dan juga menjadi orang yang mulia di mata makhluk. Apakah kena aku? Apakah pada saat ketika aku bagikan fasiliti hidup yang lebih kamu daripada yang lain, agar kamu ego? Agar kamu sombong? Agar kamu angkuh? Agar kamu menolak kebenaran. Nah, itu makna perkataan yang disebutkan di dalam hadis. Kibir itu bukan dengan pakaian, bukan dengan selepa yang baru, bukan juga dengan kereta mewah, dengan rumah yang serba nyaman. Kibir, batrul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran. Jadi kalau kita gunakan definisi, apa yang direbutkan? Coba subuh-subuh orang puasa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh, kucing tidak ada apa-apa, dia tidak ada hukum makan. Tapi siapapun yang kalah di situ, jadi bagus kalau manusia seperti itu. Sebelum berkelahi itu simbang dulu, simbang terus. Ini kita langsung plak 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 beraksi bertampar. Itu dia berzikir, alhamdulillah barakallah. Lepas itu baru berkelahi. Maksudnya adakah masih mencari celah-celah kemungkinan untuk mereka akur dan damai? Jadi kalau memang masih ada kemungkinan, okay, kita akur saja. Tapi kalau tidak, baru diterjang, baru nanti saling terjang menerjang
itu dunia binatang. Yang kalah daripada kucing itu nanti akan menang di hari akhirat. Yang menang di sini akan dikalahkan, yang kalah akan dimenangkan. Kemudian berikutnya Allah berfirman, kunu turaba. Nah, sudah sampai kepada kemuncaknya. Sudah, biarkan saja mereka. Mana topik? Buru aja. Aman kalau kesian. Kan dia tak tahu. Kesan cakaran tuh nanti jadi macam mana mukanya. Salamah. Tati. Lahir itu dah. Allah ya Rahman Rahim. Zahir badiyatuna wa nahnu hadiruhu. Sampai mana tadi? Jadi kita juga dengan putra-putri kita seperti itu. Anak bagi awal duit, belikan motor baru, bukan agar kamu durhaka dengan saya. Kan begitu dengan bahasanya. Kita luangkan rasa kasih sayang kita kepada anak. Kesian dia kalau pergi ke sana kemari jalan kaki. Kesian kalau dengan keperluannya tidak terpenuhi. Alhamdulillah dengan kita Allah berikan kemudahan dalam hidup. Keperluan hidup kita terpenuhi. Lebih daripada cukup. Sekarang mereka baru pada tangga pertama. Baru pada permulaan. Makan dengan kita, kita tidak membantu putra putri kita suatu ketika mereka punya keperluan. Siapa lagi kalau bukan mak dan ayahnya. Betul-betul. Tapi dalam waktu yang sama, setelah kita berikan segala-galanya, mungkin itu dengan motornya, mungkin dengan modalnya, dengan biayanya, keperluannya, terus durhaka. Mesti perkataan kita, aku bagikan segala-galanya kepada kamu, bukan untuk buat Anda jadi durhaka dengan aku. Kita saja komplain. Nah, begitulah juga dengan kita, dengan Allah Jalla wa'ala. Apakah aku bagikan awak kecantikan dan ketampanan untuk kamu sombong kepada orang-orang? Apakah aku bagikan kamu hidung mancung, badan kamu ideal, seksi, cantik, indah dan bagus untuk kau dadahkan kepada yang bukan mahram, untuk jadi tontonan, untuk dipamerkan di khalayak orang ramai? Apakah aku bagikan duit, harta dan kekayaan agar kamu jadi sombong dengan pandangan sinismu kepada orang lain? Jadi kira-kira apa yang nak kita banggakan, yang hanya kelebihan kita dengan sedikit duit? Lebih banyak orang yang banyak duitnya daripada kita, hanya sedikit dengan kecantikan, hanya sedikit dengan kekayaan. Jangan sampai dengan sedikit anugerah nikmat yang Allah bagikan kepada kita, itu yang menyebabkan kita memandang rendah kepada orang-orang yang berada di bawah kita. Kita dengan pembantu, apa kelebihan kita? Karena kita jadi majikan, itu saja. Oh, jadi kamu, karena kamu jadi majikan aku, karena kamu punya uang, karena kamu punya duit, karena Anda yang memberikan tunjangan dan gaji kepada saya, jadi kau pandang hina aku, kau pandang sinis, kau pandang rendah, kau cerca, kau caci. Selalu terkeluar kata-kata kotor, ucapan yang tidak bagus, bahasa yang saya bahasakan, kita sebut haram jedah, kamu sialan. Itu kalau sampai 1 juta RM pun tidak belum dapat untuk menebus kesan buruk ucapan yang kita ucapkan kepada seorang pembantu rumah atau juga kepada seorang buruh, kepada seorang tukang. Jadi sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, hanya berbeda nasib dan ketentuan takdir daripada Allah. Jadi ada khawalukum, ada hadis abidukum khawalukum ja'alahullahu ja'alahumullahu fi aidikum. Mereka itu adalah saudara-saudara kamu yang Allah dudukkan, yang Allah posisikan mereka di bawah tanggung jawab Anda. Nah, jadi kembali kepada cerita tentang Sabros ya Sawak. Wah, Nabi kita cambuk. Kenapa? Sudah diperingatkan, WhatsApp aturan, barisan yang kemas cantik, elok dan indah. Ini dalam peperangan tidak boleh lagi seperti pada waktu kita di masjid. Waktu kita di masjid, kita masih dalam bentuk pencerahan, bimbingan, nasihat. Tapi kalau di medan perang, ini berarti dengan kita harus gerak cepat.
Maka dengan Sayyidina Sa'ad mengatakan, auja'tani ya Rasulullah, qisasu. Jadi Sayyidina Sa'ad mengatakan, saya betul-betul terkesan sakit dengan cambukan, dengan rotan dan pukulan daripada baginda, qisas ya Rasulullah. Jadi kata para sahabat, apakah kamu menuntut qisas kepada baginda Rasulullah SAW? Sayyidina Sa'ad mengatakan, tidak ada jildah, tidak ada kulit sesiapapun yang sama atau yang lebih mulia daripada kulit saya. Atau dengan bahasa, tidak ada beda antara kulit dengan kulit. Jadi jangan mantang-mantang kena baginda Rasul, sehingga gunakan wewenang untuk mencambuk dan juga untuk merotan aku. Maka dengan baginda ucapkan, dipersilakan. Sawat pun Nabi kita berikan cemati atau dengan cambuk tadi itu, rotan tadi itu kepada Sayyidina Sawat radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Sawat pun akan membalas dan akan mencambuk baginda Nabi. Faqala radhiyallahu ta'ala anhu, tadi masa saya dicambuk, terkena perut saya, tak ada baju. Sementara baginda masih pakai baju, Nabi kita singkap, Nabi kita angkat baju beliau. Sayyidina Sa'ad lepaskan cambuk, langsung beliau peluk cium. Itu tadi kesana larinya. Kenapa? Yang itu minta dulu sama Zahir, langsung dapat pelukan. Yang itu panjang prosesnya. Selepas Nabi kita buka perut, Sayyidina Sa'ad lepaskan, ya begitulah sewajarnya, takkan Sayyidina Sa'ad langsung wapan baginda. Itu bukan tidak berperi kemanusiaan saja, tidak berperi kebinatangan juga. Kalau sampai beliau berubah seperti itu, dibalik daripada permintaan tadi itu, beliau lepaskan cambuk, rotan, langsung beliau peluk, cium perut baginda Rasulullah SAW. Jadi nanti kita bersabda, mana kaya Sa'ad, nanti ada apaan sih? Nanti maunya apa? Nanti kata Sayyidina Sa'ad, Allah, kita ini dalam mana perkataan itu, kita ini dalam satu keadaan yang kita tidak dapat memastikan apakah kita nanti akan kembali dengan selamat, apakah nanti dengan kita akan diberi peluang kembali berjumpa dengan anak keluarga dan keluarga, dengan anak beranak atau dengan keluarga. Jadi aku inginkan, aku berharap, karena tidak ada kepastian akan kembali dengan selamat, tidak ada kepastian akan hidup, maka aku inginkan agar detik-detik terakhirku, akhir ahdi bidunia, yang terakhir aku dengan kesempatan hidup di dunia, yang dengan bibirku menyentuh kulit yang paling mulia di kalangan makhluk Allah Jalla wa'ala. Jadi itu untuk takbil saja, bukan untuk merotan dan juga bukan untuk membalas. Yang menyebabkan kita lari ke situ, membuat perbandingan dengan Sayyidina Zahir yang hudud tadi itu. Sayyidina Zahir, Masya Allah, Tabarakallah, tidak meminta Nabi kita yang berkenan untuk memeluk beliau daripada belakang. Bagaimana kira-kira? Gambarkan dan khayalkan. Kita renung sejenak, muamalah seperti itu daripada Sayyiduna Rasulullah SAW yang tidak membeda-bedakan antara kumpulan dengan kumpulan. Hormat dan ta'zim kita, hormat dan ta'zim baginda kepada orang-orang yang lemah, kepada du'afa, sahabat, kepada orang-orang miskin, kadang-kadang melebihi hormat dan ta'zim baginda kepada orang-orang kaya yang mempunyai jawatan dan kedudukan. Kenapa? Sebab sebagaimana kita katakan tadi, kaya rayanya orang yang kaya, tinggi jabatan orang yang punya jabatan, tingginya pengaruh makanah, jah, wibawa, orang yang mempunyai wibawa, itu tidak mutlak dan tidak berarti orang itu lebih mulia daripada orang-orang miskin. Atau tidak berarti mereka lebih mulia daripada yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Masya Allah, Tabarakallah, dikenakan juga kena dengan baginda mendapatkan teguran daripada Allah Jalla wa'ala, dan Nabi kita diperintahkan untuk duduk bersama orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah hatinya cepat tersentuh. Orang yang sudah mahjub dengan harta dan kekayaan, susah merintih-rintih di hadapan Allah. Tapi orang ini, Allah, nak beli belanja duit tak ada, nak kawin duit tak ada, nak beli tak ada. Orang yang kaya pakai kredit card, ya, jalan ke sana kemari ada kredit card, senang, tak tak tak, dah selesai, keluar. Tapi mereka yang tidak berada, selalu menangis, selalu tawajuh. Tapi miskin, sombong lagi, ah, itu celaka 12.
itu namanya hudud jedah, jedah haram jedah lah. Itu kata orang Banjar celaka 12. Orang Banjar cuma tahunya celaka 12. Mesir celakanya 60. Sittin Dahiyah celaka 60. Itu Sittin Dahiyah Mesir celaka 12 orang Banjar sama dengan haram jedah bahasa kita di sini. Masya Allah. Kembali kepada Sayyiduna Zahir radhiyallahu ta'ala anhu, yang walaupun sebagai hamba faqala radhiyallahu ta'ala idan tajiduni kasidan ya Rasulullah, kalau saya nanti delong, kalau saya nanti dijual orangnya wudu, takkan ada pembelinya. Tajiduni kasidan, baginda akan apa namanya temukan saya jadi orang yang kasid, maksudnya kasid itu tak ada pasaran, tak laku. Kalau aku nanti lelong, takkan ada pembeli aku. Rugi baginda. Nabi kita bersabda, idan tajiduni kasidan. Nabi kita berkomentar, komen. Qala la ya Zahid, innaka ghalin. Tidak. Kamu mahal di sisi Allah. Itu yang ingin kita kongsikan. Kamu tuh terlampau mahal, mahal, mahal. Sungguh. Di sisi Allah Jalla wa'ala. Apa yang Nabi kita tengok di situ? Yang Nabi kita tengok seperti apa yang Nabi kita ucapkan. Allah tidak melihat muka, rupa, dan juga dengan tampang-tampan atau tidaknya. Innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ya Allah, tengok itu adalah amalan dan juga hati kalian. Yang dilihat itu adalah amalan dengan hati. Amalan hati. Mudah-mudahan kita di sini sedikit sebanyak, dan untuk ke depan kita, kita mampu untuk menghakis, menghilangkan sifat-sifat tercela, ego, sombong, angkuh, sehingga kadang-kadang sampai kepada tahap yang menjerumuskan seseorang kepada hal-hal yang negatif. Enggannya ada, ente memangnya siapa? Kamu siapa? Hah? Imam Ibrahim bin Adham, Imam Junaid, Imam Ghazali, Imam Abu Hasan Syadzili. Kalau ente tahu kamu siapa, enggak usah ngomong macam itu, tapi cakap seperti itu. Kenapa? Karena dia jadi. Siapa kamu? Syed Mukhtar Bukhari? Enggak. Saya lah. Saya bukan Syed Mukhtar. Syed Mukhtar, dia, saya. Oh, kenapa saya dijadikan, dia dijadikan aku? Tuh kalau dia berani melawan. Lawan saja. Sebab kadang-kadang seseorang itu keterlaluan disebabkan karena ada tempat untuk dia jadi orang yang keterlaluan. Kalau kita tak bagi peluang, dia tidak akan berubah seperti itu. Kadang-kadang, wah, diam. Namanya tidak anggap apa-apa saya. Kalau memang mau beradu otot, mau beraksi kekuatan, sila. Kecil dia orangnya. Gemetar. Oke. Dia ada jantungan. Terperanjat sedikit, jantungnya beraksi, mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu rupa-rupanya di situ puncak kelemahannya. Jadi kenapa orang itu sombong? Kenapa orang itu kadang-kadang memandang sinis dan hina? Karena dia beranggapan dia lebih, orang itu kurang. Nabi kita ajarkan hatta kepada pembantu. Ya benar, siapa tadi? Sina Abu Dzar, ya Abu Dzar, innaka ru'un bika jahiliyatun. Kamu seseorang yang masih mempunyai sifat jahiliyah, sifat buruk. Apa yang Nabi kita maksud? Memperkatakan, menghinakan sebenarnya. Hei anak perempuan hitam. Hei anak perempuan yang berkulit hitam. Ya benar sauda. Nabi kita pesankan, mereka-mereka itu adalah saudara-saudara kamu. Hawalahallahu alaikum. Allah bagikan amanah kepada kalian untuk membela, untuk memelihara mereka. Akiluhum, bagi mereka makan daripada makanan yang kau makan. Bagi mereka pakaian daripada jenis pakaian yang kalian pakai. Apalagi? Dua. Wasyaribuhum, dan bagi mereka minum jenis-jenis minuman yang anda minum. Itu yang membuat masyarakat terasa heran. Di tunggangan yang sama, baju yang sama, makan minum yang sama. Jadi misalnya kalau beliau duduk di hotel bintang 5, hamba saya beliau tadi pun juga duduk di hotel bintang 5, gak ada bedanya.
Kalau beliau dengan Mercedes S-Class, hamba saya beliau pun juga naik sekali, naik Mercedes S-Class. Orang jadi heran, kenapa tak dibuat baju yang berbeda? Bedakanlah ya, pakaian yang dipakai oleh majikan mesti berbeda dengan pakaian yang dipakai oleh hamba saya. Terus beliau ceritakan kejadian tadi itu. Aku dipesan untuk memberi makan minum mereka sebagaimana makan minumku, untuk memberikan pakaian kepada mereka sebagaimana pakaian aku. Itu hubungan kita dengan hamba saya. Yang sehingga wilayah tanggung jawab seorang syahid kepada hamba sayanya bukan hanya dalam masalah kepemilikan, sehingga semau-maunya kita tidak sampai kepada tahap tanggung jawab daripada syahid. Hubungan dan rabithah antara syahid dengan abad sampai kepada tahap dia harus memperhatikan masa depannya, tidak dibenarkan dia menggunakan kehambaannya, kebebasannya untuk melakukan itu dan ini, yang kamu mempunyai wewenang untuk mengatakan tidak dan iya atas perbuatan yang akan dia lakukan. Nabi kita bersabda, kalau dia lakukan juga menikah tanpa izin daripada majikannya, daripada pemiliknya, bahwa air. Jadi jangan dipandang daripada sudut yang negatif. Bebas. Tapi ternyata harus bergantung dengan restu daripada syahid. Tidak. Wajar kalau syahid punya wewenang seperti itu. Sebab syahid memiliki. Kepemilikan syahid lebih daripada kita dengan anak. Kita dengan anak kita tidak memilikinya. Tapi kalau dengan syahid boleh menjual belikannya. Kita tidak boleh menjual belikan anak. Sementara syahid boleh menjual belikan hamba sahayanya. Tapi yang walaupun seperti itu, tetap juga syahid berkewajiban untuk mengatur, untuk menata masa depannya. Dan juga dengan hamba sahaya diwajibkan patuh dan taat, yang walaupun dia beda martabat, itu merdeka sementara dia sebagai hamba sahaya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya rendah martabat, rendah dan hina dinanya maqam dan martabat daripada seseorang, itu tidak berarti memberikan wewenang dan kebebasan untuk dia berbuat apa-apa saja atau sekehendak hati. Biasanya di masyarakat seperti itu. Kena orang itu sudah dipandang sini, tidak sembahyang, tidak puasa, mencarut, mencerca, mencaci, dia seakan-akan sudah terlepas daripada hukum. Tapi yang patuh untuk sopan santun, orang-orang yang ada kedudukan. Yang patuh untuk hormat dan ta'zim, orang-orang yang mempunyai jawatan. Tapi kalau seperti mereka-mereka yang hina-hina, yang hina-dina, yang tidak punya apa-apa, mereka beranggapan diri mereka bebas untuk berbuat apa saja. Banyak hal-hal yang negatif dan juga perkara-perkara janggal yang mereka lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala la yujma, tidak boleh diimpunkan antara perempuan dengan mas saudaranya. Kan kita menjadi kuat di saat dengan kita, kita ada link, ada lingkungan, ada sohbah, ada mujalasah, kita ada kumpulan, kita ada jamaah. Yadullahi ma'al jamaah. Tengok hadis itu, kenapa? Ini bukan jamaah pas. Orang-orang politik itu selalu saja kalau ada hadis yang mirip-mirip dengan politik mereka, mereka tarik. Atau juga yang bercanggah. Dulu pada masa tahun 75-an, saya perhatikan masa kanak-kanak orang berkempen, Golkar salah satu daripada parti terbesar. Partinya mantan, bukan mantan, Presiden Soeharto. Golkar yang ada gambar pokok kayu itu. Menang terus, tak pernah kalah. Jadi kata P3, kata orang-orang NU, NU, Nahdlatul Ulama, kumpulan kebangkitan para alim ulama, la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan sekali-kali dengarkan mendekatkan diri kepada pokok kayu itu. Ada. Mirip-mirip dengan ayatnya, langsung dibawa ke situ. Memangnya sejarah itu ada pada waktu ayat itu diturunkan? Astagfirullahaladzim. Itu sejarah kepada Nabi Allah Adam dan Hawa. Jangan sekali-kali mendekati pokok kayu itu. Nanti kamu akan terkeluar, akan terusir daripada syurga. Bukan, jangan mendekati pokok beringin. Itu yang punyanya Golkar itu. Nah, itu orang politik dibawakan ke situ. Macam juga dengan hadis yang tadi, hadis yang kita riwayatkan. Tidak ada bongkarnya. Hadis, hukum, hakam, ayat-ayat Allah Jalla wa'ala itu berbicara secara umum untuk jadi panduan dan membimbing pencerahan kepada kita. Jadi
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Matlamat dan tujuan daripada menikah agar dengan Anda ada kumpulan, agar dengan Anda ada jamaah. Lu kenapa pula dengan jamaah? Sebab pertolongan Allah itu kepada orang ramai. Iyadullahi ma'al jamaah. Hadis atau juga dengan khutbah yang senantiasa saya baca, yadullah alaikum bil jamaati, hendaklah kamu senantiasa dengan jamaah, jamaatul muslimin, bersama orang ramai, ahli zikir, ahli kebajikan. Kenapa? Sebab yadullah fa inna yadallah, sesungguhnya pertolongan Allah senantiasa selalu bersama jamaah, bersama orang ramai. Limada hakikatnya, sebab kalau seandainya dengan kita, kita mengandalkan kemampuan, kemuliaan, kebaikan yang ada pada diri kita masing-masing, itu kebaikan yang terhad dan belum tentu lengkap. Kebaikan yang terbatas dan juga belum tentu ada. Mungkin kalau ada sikit lah, ada khasyahnya, sikit ada kepemurahannya, sikit ada ketabahannya, sikit ada pengorbanannya, sikit ada kesabarannya, sikit ada apa, kebeningan, ketentraman, hati, ketulusan dalam ibadahnya. Sikit saja, tak banyak mana. Tapi pada saat ketika yang sikit-sikit-sikit tadi itu terkumpul banyak, akan menjadi bukit. Oke, jadi satu. Yang pertama, karena masing-masing daripada kita insya Allah fihi khair. Dalilnya mana? Nabi kita bersabda, al khairu fiyya wa fi ummati ila qiyami ila yaumi ila qiyami sa'ah. Al khairu fiyya, kebaikan itu senantiasa dengan aku, wa fi ummati dan juga pada umatku sampai kepada hari kiamat. Itu yang dikatakan oleh ulama paling binasa, manusia paling bosok. Kalau dia mengatakan halakan nasu, binasalah manusia. Kalau pada itu dengan umat Islam dikatakan sesat, min ahlil dolal, min ahlil bidah. Jadi karena itu kadang-kadang emosi kita terpancing, kita langsung naik angin pada waktu kita dikatakan golongan sesat oleh salafi dan wahabi. Tadi kita santai saja. Terus ada pertanyaan melalui Facebook tentang salafi, melenting langsung, kenapa? Kenapa tak boleh kawal emosi? Sebab dia yang mengatakan aku disesat. Dia yang mengatakan kita mihalil dolar. Nah, ini pun tidak ada apa-apa pun marah-marah juga. Gimana kita boleh toleransi dengan orang? Ya memang kalau sahabatnya, jawaban juga kita ini bukan Sayyidina Rasulullah. Nabi kita bening, tenang. Ya seperti Rasulullah paling tidak. Tidak, orang yang seperti mereka. Kalau dengan kita mengalah, kita diserang terus. Coba dalam permainan bola sepak. Alhamdulillah kata kawan-kawan, malam penutupan kita tidak ada bola sepak malam itu. Aman. Kalau ada bola sepak, panggilannya, tarikannya cukup menggiurkan. Nah, tidak ada gangguan apa-apa. Jadi, kalau dengar kita dalam perhatian, mengalah terus, kita mau tidak mau akan perkasa pertahanan kita. Akhirnya permainan kita jadi seperti apa? Permainan kita jadi 8 permainan kita. Sebentar. Jadi 8-1-1. 8 depan kipar, 8. 8 gol. Tengah 1, penyerang 1. 1 tak bakal berhasil untuk melancarkan serangan. Kenapa? Sebab kita diserang melulu. Mau tidak mau kita turunkan, turun semuanya. Depan kipar, depan. Apa namanya bersama back, ada berapa? 7 orang. Kalau perlu semuanya turun ke situ. Nah, kita sekali-sekali juga melancarkan serangan. Pada waktu kita serang, serang lagi, serang lagi, serang lagi. Kemungkinan besar kita akan berhasil untuk mencetak gol kemenangan. Karena tadi itu mengalah melulu, hanya pertahanan saja yang diperkuatkan. Akhirnya kita diserang terus. Coba kalau pada waktu kita melancarkan serangan. Kita sekat dia. Itulah kita dengan salafi kita nih, beda. Katakan syirik, dikatakan sesat. Mubtadi, ahli dolal, al-muwahidun, mereka, al-muslimun, mereka, al-kufar, kafir-kafir, kita. Kufar, tentu kita yang mereka maksud. Sementara al-muslimun, al-muwahidun, kumpulannya Muhammad bin Abdul Wahab. Ini catatan sejarah yang mencatat terus dengan ikorannya anak banyak terus menerus sampai kepada zaman kita sekarang. Itu diantara daripada sebab perpecahan yang berlaku di negara kita. Nah, kembali, jadi seseorang
Ya kalau seandainya tampil di hadapan Allah Jalla wa'ala untuk mendapatkan pertolongan Allah, rahmatnya Allah, ridhanya Allah, dengan kemuliaan, kelebihan yang dia miliki, takut kalau belum sampai kepada target, belum sampai kepada tahap yang mampu untuk menurunkan rahmatnya Allah. Sebab masih belum lebarnya, sebab masih belum ikut cukup dengan sukatannya, masih belum sampai kepada hitungan yang diinginkan. Katakan saja dengan bahasa kurang lebihnya, sehingga doa kita ditolak, atau ditangguhkan, atau tidak diperkenankan, digantikan dengan yang lain. Tapi pada itu kita sehati, kita kongsi kekuatan, adu kekuatan, kumpul kekuatan, sabarnya ada, zuhudnya ada, waraknya ada, khasyahnya ada, tadzallulnya ada, judnya ada, karamnya ada, sabarnya ada, Masya Allah, tabarakallah, berarti terkumpul. Nah, terkumpulnya beberapa kemuliaan tadi itu, atau kalau semuanya saya ada 500 sabar, abang juga 500, 500 kali 20 jadi lengkap. Jadi kalau asbab musabab rahmat itu akan turun dengan kesabaran, maka daripada yang 20 orang tadi itu sudah mampu untuk menurunkan rahmat dan ridhonya Allah. Kenapa? Sebab karena masing-masing tumpang menumpang, sempurna menyempurnakan persyaratan yang disyaratkan. Atau dengan bahasa kurang lebihnya begini. Kalau seandainya kita nak beli durian, di 24, musangking sekarang harganya masih dalam 20-an. Itu pun yang 20-an itu yang tak ada pilihan. Bantah turun daripada Bukit Tinggi, atau Bukit Tinggi, dekat Balai Polis, turun, Pasar Cina samping-menyamping, Pasar Cina situ, Helia yang paling istimewa karena yang ditanam di janda bayi sini. Ya, janda bayinya pun, jadanya pun baik, bagaimana dengan Helianya? Mesti juga terbawa menjadi bayi. Turun, persis tepat di hadapan. Ada Cina jual durian, situ ditulis musangking 20 ringgit sekilonya. Kalau yang hak lawa, yang cantik, yang meyakinkan betul dengan penampilannya, belum tentu dengan rasanya. Keyakinannya atau penampilan yang meyakinkan, itu 25, 30, 35. Ker, Bang Yusuf, kalau seandainya duit kita tak banyak mana, kita ada duit setakat 5 ringgit saja, gagal beli tak Cina itu bagi kita musangking harga 5 ringgit? Tidak boleh, Bang, tidak boleh. Sekilonya 30 ringgit. Udah 10 aja, pas 10 kata Cina aku beli 27. Takkan jual 10 ringgit. Orang jual nah untung, bukan no bankrupt. Bukan no bankrupt. Kalau yang harga 27 jual 10, bankrupt lah aku. Pak Haji, ini murah aku bagi harga spesial. Harga, aku tidak tipu. Aku jujur. Aku nak bagi Haji puas. Aku nak bagi awak puas. Nah, sedikit-sedikit lah, tak juga. Lagunya lah lebih kurang macam itu. Ini original Pak Haji, ini bagus. Yang itu tidak, itu tiruan. Aku nak bantu Haji, aku anak bantu awak. Ini sedap, ini yang memang sedap. Saya tak tipu Haji. Cina kata aku tak tipu. Memang kadang-kadang betul. Kalau sesama Melayu, kadang-kadang dimahalin. Tahu paham bahasa dimahalin? Dimahalkan. Linnya itu bahasa Ustaz Ahmad, malin Mbak Sarung Betawi. Ngapain? Maksudnya buat apa? Dimahalin, dimahalkan. Nah, seperti itu, dikurangnya. Tapi jangan diin-in-inkan semuanya. Dia ada kaidahnya. Jadi, Mbak Sarung Banjar disempurnakan. Sempurnakan itu jadi rapikan, dikemas-kemaskan barang keperluan dapur itu. Dibikin juga dengan bahasa Betawi, disimpunin. Itu tidak boleh, itu merusak kaidah orang. Nah, seperti bahasa sini, saya juga pelik. Kedah yang ayah. Jadi misalnya seperti Mansur, apakah Mansok? Katanya tak boleh. Nah, kalau ikut kaidah kan ada arnya juga di ujung. Jadi kalau Mansur, Haji Mansok mana Haji Mansok? Haji Makmok mana Haji Makmok? Berceh, Haji Makmur sih, bukan Makmok, Makmok. Apa bedanya dengan yang tadi? Tadi ar boleh jadi begitu. Ya, dia ada samai, ada kiasi. Itu yang samai, yang jenisnya didengar. Kalau begitu sebutannya kena sebut seperti itu, tidak boleh dikias-kiaskan. Kembali kepada tentang belanja tadi. Nah, adalah kompor. Nah, kita ada duit 5 ringgit.
Pikir ada duit, ada 7 ringgit. Bangga saya ada duit, ada 6 ringgit. Kumpul, dapat beli Musang King 1 kilo. Oke, belah, masing-masing dapat 2 biji. Dapat. Begitu gambaran lebih kurangnya. Ya dullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah itu bersama orang ramai. Kenapa Allah tolong? Karena kita sehati. Karena kita masing-masing punya kelebihan. Maka dengan kekuatan, kelebihan yang terkumpul, yang terhimpun tadi itu, itu yang melayakkan kita layak, yang menjadi asbab kita layak mendapatkan ridho, rahmat, pelindungan. Itu perlunya sama-sama berzikir, sama-sama beribadah, dan juga sama-sama melantunkan qasidah, melantunkan doa, munajat, merintih di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kalau kita saja akan terkesan tengok anak sampai menangis, Bapak, takkan Bapak tidak belikan bersihkan. Nah, mana Bapak, takkan anak jadi 75 ringgit ya. Atau minta belikan motor mainan atau kereta mainan, takkan Bapak ringgit ya Bapak. Takkan Bapak kedekut tidak belikan kereta mainan buat aku. Terbuka hati kita, terus kita belikan sepuluh, dadah, jangan menangis. Nah, berapa? Saya belikan kereta second hand untuk kamu. Dibelikan. Itu baru kita merintih-rintih, nangis-nangis depan orang tua. Bagaimana kalau kita menangis-nangis depan Allah Jalla wa'ala? Allah lebih arham. Lau khalaqtahum, la rahimtahum. Allah berfirman seperti itu. Seandainya kau ciptakan mereka-mereka itu, kamu akan kasih sayang dan akan kesian kepada mereka semuanya. Allah Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Tapi jangan hanyut dengan kasih sayang Allah. Allah juga Jabbar, Allah juga Qahar. Bismillahirrahmanirrahim. Belum sampai kepada target. Nikah itu tujuannya agar kita punya keluarga lebih besar daripada keluarga kita. Agar link kita lebih luas daripada lingkungan kita. Agar hubungan kita semakin meluas. Maka matlamat dan tujuan nikah akan terjejaskan kalau pada waktu kita menghimpunkan antara perempuan dengan bibi atau dengan mak saudaranya. Sebab yang namanya kecumburan itu fitrah. Takut nanti kalau ini tersinggung dengan yang ini, itu tersinggung dengan yang ini. Akhirnya kita bukan menghimpun, kita mencerai-beraikan antara hubungan keluarga, antara perempuan dengan mak saudaranya. Mak saudara perhatikan, mantang-mantang baru, mantang-mantang cantik, mantang-mantang pandai, mantang-mantang seksi, mantang-mantang putih, mantang-mantang boleh. Akan ada ucapan kata-kata semacam itu. Jadi mungkin mak saudara merasa tersaingi kalau keduanya jadi istri seseorang. Hukum tidak membolehkan kita menghimpunkan antara keduanya, sebab akan berlaku keretakan antara. Berarti di saat kita menghubungkan antara keduanya, kamu tidak menyatu padukan, tapi justru kamu akan memecah belakan hubungan antara perempuan dengan mak saudaranya daripada sebelah bapak atau juga daripada sebelah ibu. Makanya agama kita sangat-sangat mengalu-alukan. Kita tuh menikah jangan dengan rumpun keluarga, jangan dengan kumpulan keluarga kita, yang walaupun kita halal menikah dengan sepupu, dua pupu, tiga pupu, kami sebut sepupu sekali, sepupu dua kali, yang walaupun halal, tapi tetap yang lebih bagus itu kita menikah yang tidak ada hubungan keluarga dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Menyentuh pada bab halal dan haram. La yankihul muhrimu wa la yungkih. La yankih wa la yungkih, bukan wa la yungkah. La yankihul muhrimu wa la yunkih wa la yakhtab wa la yukhtab alaihi. Ya memang masyghul la yushghal. Tidak dibenarkan seseorang dalam keadaan ihram kawin dan mengawinkan, nikah dan menikahkan. Kedua-duanya tidak boleh. Bukan hanya larangan kepada calon suami, juga larangan kepada calon istri. Bukannya larangan kepada kedua calon, tapi juga larangan kepada wali yang menikahkan. Kita tidak boleh mengawinkan anak kita, kita tidak boleh mengawinkan seseorang, dan juga kita tidak boleh kawin kalau kita di waktu dalam keadaan ihram. Kenapa? Sebab kerja-kerja dalam ihram itu banyak. Di samping
antara dua maksud daripada dua kegiatan, dua perbuatan itu tidak sama. Maksud daripada nikah untuk keturunan, maksud daripada ihram adalah untuk kepentingan dan ketenangan dalam dunia ibadah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Matlamatnya untuk mendapatkan habuan man haja falam yarfus walam yafsuk waraja'a min dzunubika yawma waladatu ummah, yang hajian tidak melaksanakan kemaksiatan, tidak melakukan hubungan dengan pasangan, keluar daripada dosa kesalahannya, kembali daripada sana seperti pada hari dia dilahirkan. Itu target kita melaksanakan ibadah haji. Sementara nikah lain, nikah untuk bercumbu. Kau tempat berhibur dalam kesedihan, kau tempat bercumbu dalam kerinduan. Itu lagu Haji Roma Irama sejak pada beberapa tahun yang lalu. Kau tempat bercumbu dalam kesedihan, kau tempat berhibur dalam kesepian. Itu diantara daripada hikmat atau diantara daripada hakikat berumah tangga, nikah kawin dengan pasangannya untuk berbagi rasa, untuk mendapatkan duriah dan keturunan. Sementara nikah untuk kebeningan hati, untuk menangis. Beda, halat tujuh tidak sama. Maka Nabi kita tidak benarkan seseorang yang pada dalam keadaan ihram untuk menenangkan batin, untuk menenangkan hati, untuk menenangkan perasaan, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kamu disuruh dekat kepada Allah, bukan dekat kepada istri. Nikah itu dekat kepada istri, maka semakin lekat. Namanya al-jam'u, lughatan makna nikah, al-jama'atnya berhimpun. Dalam ihram bukan berhimpun, berpisah dari wangi-wangian, berpisah dengan wangi-wangian, berpisah dengan pakaian yang berjahit, berpisah dengan buruan, berpisah dengan pakaian yang menutup kepala bagi laki-laki dan juga yang menutup muka bagi perempuan, berpisah juga dengan yang namanya mubasyarah. Justru di antara daripada perkara-perkara yang diharamkan dalam ihram itu berseronokan, bercumbu dengan pasangannya, apalagi kalau sampai kepada tahap bersetubuh. Jadi matlamat, maksud daripada nikah kawin dengan ihram, dengan haji dan umrah, itu tidak ada titik temunya. Paham? Itu rahasianya. Di samping kenapa juga itu yang disebut, kenapa secara gamblang Nabi kita katakan, Nabi kita sabdakan al-mu'arimu la yangkih wa la yungkih. Mungkin juga itu diantara daripada mukjizat, mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab pada masa kita melaksanakan haji dan umrah, cabaran, tantangan dan juga dengan upaya untuk kita mengalihkan pandangan itu cukup berat. Wanita kasyifatil wujuh. Kalau hari-hari lain, dua biji mata yang kelihatan. Yang paling tidak adil, perempuan yang pakai cadar itu, kalau Mekah kan semuanya, cuman kayaknya nipis. Dia boleh cam, begini nih, coba tengok. Saya boleh cam kalian daripada celah-celah sendang. Kalau tidak percaya, saya boleh cam. Ustaz Nurita duduk di mana? Tuh situ, memang tahu dari tadi. Kita laki-laki tak boleh tengok dia. Ini bukan bahasa nafsu, tapi bahasa perbandingan. Sementara dengan dia boleh tengok kita, ya kan? Kita nak tengok dia tak nampak. Kenapa dia tertutup dengan kain hitam? Kalau nampak pun tak kedua biji mata saja. Tapi pada ihram terbuka semuanya. Nah, pada saat ketika itu cabarannya berat. Itu yang saya ceritakan dulu, ada teman saya dan meninggal, Allah yarhamu. Tidak perlu sebut sebab ramai orang-orang al-falah di sini. Jadi pada waktu sama-sama, saya mungkin dalam usia 15 tahun, dia sudah dewasa, dalam belasan sudah remaja, dalam 18-an, 20-an. Jadi pada masa itu kita memang sudah jadi kebiasaan. Pagi, jam-jam begini kita ada di Tanim. Subuh-subuh 2 rial ya Ustaz Nama. 2 rial, umrah ke Jaran atau 2 rial saja. Naik kereta minibus, muatannya 28 orang, atau kastor atau apalah namanya. Tapi nawaitunya macam-macam. Saya kan masih kanak-kanak. Ya kanak-kanak, tapi tahu juga lah bab-bab yang seperti itu. Gimana tak tahu, sejak masa ditinggalkan kampung pun juga yang namanya budaya, lingkungan, masyarakat. Syukur, syukur, syukur. Jadi anak ini hasanatu min hasanati. Dokter Sabdan yang mengapar kami bawa pergi ke Mekah hijrah semuanya.
Kalau tidak, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, bagaimana keadaan kita yang terumbang-ambing dengan budaya dan keadaan. Orang ramai pakai brai-brai, tahu tidak brai-brai, kamu tahu sudah brai-brai. Brai-brai itu celana yang kentar di atas melebar ke bawah. Itu kalau ada 5-6 orang saja, cukup kita tak payu beli sapu, tidak perlu. Tak beli beli penyapu, tak payah untuk beli apa namanya, perfume, tak perlu. Cukup dengan mereka suruh berjalan 3-4 kali selesai, bersih halaman kita. Itu brai-brai namanya. Ada lagi cot brai. Ada yang brai-brai, ada cot brai itu istilah pada masa itu. Cot brai, kentat di atas, lebar ke bawah. Sementara brai-brai dari atasnya lebar. Seperti itu. Ikut pada masa itu. Jangan. Ini sudah tobat tadi. Jadi sebelum pergi ke Mekah, seperti budak-budak kampung lah. Mainannya main layang-layang, belugu, bahasa orang sana main ambungan. Ambungan itu apa? Itu ada gambar-gambar yang dikerat-kerat itu dimainkan. Ada getah, keliring, atau bahasa sini kita sebut keliring, Allah SWT, guli-guli-guli, yang bulat itu. Ikut. Tapi tidak ada lah jenis yang main game, tidak ada pada waktu itu. Antum jangan terlalu pikir jauh, mana game, handphone, telepon. Telepon kalau ada pun yang jenis yang satu di sini, satu di mulut, dua biji. Untuk kemudian untuk menghubungi seseorang dengan nambahnya seperti apa? Pusing. Halo? Halo? Ada dua biji. Serba ketinggalan lah. Sesuai dengan zamannya sebelum tahun 70-an. Jadi memang terumbang-ambing dengan suasana dan keadaan di masyarakat. Tapi alhamdulillah, dengan berkat kakak saya kawin dengan Dr. Sabran, akhirnya semuanya berangkat hijrah ke Mekah pada tahun 74. Ada tadi. Nah, setelah sampai ke sana, suasana beda sungguh. Jangankan untuk berpacaran, bermain cinta, nak tengok perempuan saja tak boleh. Tak boleh perempuan. Masa heram, perempuan pun nak tengok juga sebenarnya. Bukan kita-kita saja. Kalau tidak, keinginan itu bukan dari sebelah pihak. Keinginan itu daripada kedua belah pihak. Buktinya mana? Buktinya kita-kita yang lahir. Kalau keinginan daripada pihak ayah saja, mak tak ingin, kita tak akan lahir. Lahirnya kita atas kerjasama dua orang insan yang namanya mak dan ayah. Hasil kerjasama daripada mereka, lahirlah kita. Itu cerita, itu hakikat. Lebih hakikat daripada hakikat. Ya Allah, Alhamdulillah. Di mana? Budaya di kampung. Jangan kata tutup-tutup begitu. Pakai rok mini, pakai yokensi, ketiak kelihatan. Rok mini itu kita sebut apa sih, pakai skat. Kelihatan semuanya. Datang ke Mekah, budaya pada tahun itu, Arab dan pendatang, semuanya pakaian dari atas sampai ke bawah. Aswad hitam. Di kampung pun tak begini keadaannya. Kalau dulu-dulu tengok rambut, tengok muka, kaki kelihatan. Kalau tak kelihatan pun dilihatkan. Kalau tak kebuka, dibukakan. Sini semuanya serba tertutup. Akhirnya, kalau nak tengok perempuan, umroh, umroh. Perempuan pun juga nak perlihatkan juga dia punya kecantikan. Nak buka juga dia punya nikob. Akhirnya dia juga belum lagi umrah. Yang haram tuh kalau sudah nawa itu. Ini belum nawa itu lagi, baru nak naik bas, sudah dibuka dah. Oh, mungkin hukumnya maqarabasya yu'tah hukumahu. Yang sudah hampir dekat itu berarti sudah sama hukumnya. Nah, masa itulah waktu saya Rabbi ghafir warham wa tajawaz amma ta'lam. Kok kenapa mata ke situ ya? Sebab dia lewat di sebelah situ. Itu cerita. Tapi bukan saya lah. Itu cerita tahun 74 tahun 75-an. Jadi yang nak kawin, masa nak melihatnya di waktu ihram. Yang nak bertunangan, masa cam dan kena dia pun juga pada waktu masa berumrah. Itu untuk kita-kita pendatang yang daripada luar Mekah. Orang-orang Mekah, orang-orang Arab ada cara mereka. Tapi cara kita seperti itulah, untuk mengenal cam muka, kenal laki-laki atau perempuan pada masa berumrah.
Enggak, teman saya yang saya katakan sudah meninggal tadi itu sampai melaksanakan sa'i 14 kali. Sa'i orang 7 kali aja, safa marwah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habis. Dia ada 1, 2, sampai 14. Kenapa? Baru pada saat pusingan yang terakhir atau sa'i yang terakhir yang ketujuh, dia ternampak si perempuan yang dia cintai atau perempuan yang dia sudah jatuh hati dengan suami itu, baru nak mengawali sa'i. Akhirnya dia sa'i kembali. Tidak apa-apa berkorban dengan ibadah demi untuk menjaga keutuhan cinta dan mawaddahnya. Tapi pada akhirnya kawin. Jadi anak pertama mereka beri nama campuran daripada nama bapak dengan nama ibu. Saya sebutkan nama anaknya saja, nama anaknya Hamni. Campuran daripada dua nama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah meninggal sahabat kita tadi itu. Jadi karena mengingat matlamat haji berbeda sangat dengan matlamat nikah kawin, maka kita tidak dibenarkan untuk menikah dan juga menikahkan. Kenapa? Sebab nikah kawin yang dengan kesannya itu sebagai salah satu daripada perkara yang dilarang. Maksudnya apa? Maksudnya agama kita betul-betul sangat-sangat membantu kita untuk kita boleh disiplin dengan ketentuan hukum hakamnya. Jadi misalnya katakan saja dengan kita disuruh diberbakti kepada ibu dan bapak, tapi juga dalam waktu yang sama mereka juga diwajibkan untuk bertanggung jawab tentang segala urusan kita. Maka ada titik temu kita yang disuruh bakti, taat dan setia kepada mak dan ayah. Mereka juga diwajibkan untuk bertanggung jawab tentang urusan kita, nafkahnya, pakaiannya, tempat tinggal dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. La yankih riwayat wa la yaktub wa la yuktab alaihi, dan juga tidak boleh meminang dan dipinangkan untuk dia. Tazawwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan di sini dalam jangka 25 menit Nabi kita menikah dengan Sayyidatuna Maimunah wa huwa muhrim. Itu bagaimana tadi Nabi kita bersabda, jangan nikah menikahkan, jangan kawin mengawinkan. Tapi Nabi kita sendiri menikah waktu ihram, wa huwa muhrim. Nah, jadi ulama jadi kelang kabut di sini. Bagaimana agar seirama dan senada dengan hadis yang melarang, yang tidak membolehkan kita nikah kawin? Apakah kira-kira larangan itu hanya lil karohah atau larangan tahrim memang hukumnya haram dan tidak sah? Tapi kenapa Nabi kita menikah pada saat ketika dalam keadaan ihram di sana? Supaya senada dan seirama dengan hadis yang pertama yang melarang nikah kawin kepada kita dalam keadaan ihram, ulama mengatakan itu khususiat Nabi saja, khusus kepada baginda yang boleh menikah di waktu dalam keadaan ihram. Bukan khususiat. Maksud daripada wa muhrim, maksudnya Nabi kita sedang berada di tanah haram. Artinya akad nikah baginda dengan Sayyidatuna Maimunah bukan pada waktu Nabi kita berihram, tapi pada waktu Nabi kita sedang berada di lokasi tanah haram. Katanya tata bukan begitu. Bukan di tanah haram. Maksud hadis wa muhrim itu akad nikah baginda itu berlangsung pada bulan Muharram. Itu takwilat daripada ulama. Yang secara kesimpulannya ingin lari daripada hadis yang mengharamkan nikah kawin pada waktu ihram. Kalau memang haram, kenapa Nabi kita menikah dengan Sayyidatuna Maimunah? Nah, jadi kata ulama tidak dikenakan karena Nabi kita menikahnya pada bulan Asyuril Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala riwayat. Kenapa hadis tadi itu diketepikan? Karena itu bercanggah dengan riwayat daripada Sayyidatuna Maimunah. Sayyidatuna Maimunah sendiri orang yang berkenaan langsung. Hadis yang tadi riwayat daripada Sayyidina Abdul Ibn Abbas. Ini diantara daripada sebab tarjih, al-murajjihat. Kenapa dimenangkan? Kenapa dititik beratkan hadis yang berikutnya? Sebab ini adalah daripada sahibatul syan. Orang yang terbabit langsung. Sayyidatuna Maimunah menyatakan, baginda Nabi menikahi aku di waktu dalam keadaan halal. Bukan waktu ihram sebagaimana riwayat Sayyidina Abdullah Ibn Abbas. Apa maksudnya? Maksudnya juga sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum
memaklumkan dan menginfokan sesuatu kepada kita secara jujur dan amanah, sesuai dengan pengamatan dan juga sesuai dengan pengetahuan, sesuai dengan yang mereka amati. Jadi mereka tidak menginformasikan benda yang bukan-bukan. Jadi misalnya banyak kejadian-kejadian seperti itu. Sayyidatuna Aisyah pernah mengatakan, jangan percaya kalau ada yang mengatakan bagi Nabi buang air kecil dalam keadaan berdiri. Padahal Nabi kita pernah kencing berdiri. Nah, maksudnya ikut pengamatan beliau, ikut pengetahuan beliau. Jangan percaya. Ternyata Nabi kita pernah kencing berdiri. Selain daripada itu, beliau menafikan tentang sembahyang duha. Nabi kita tidak pernah melaksanakan sembahyang duha, yang walaupun aku senantiasa selalu melaksanakannya. Itu kata ulama menurut pengamatan daripada beliau. Sementara Ummu Hani, sepupu, satu pupu dengan baginda Nabi, Ummu Hani bintu Abi Talib, saudara kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Di tempat Ummu Hani Nabi kita berkunjung pada masa penaklukan kota Mekah, dan Nabi kita sembahyang doa sebanyak 8 rakaat. Qala bismillahirrahmanirrahim inna ahaka syurutu ayyuwafa bihi. Ini terkecuali daripada tajuk perbincangan, tapi ada hubung kaitannya dengan nikah. Qala inna ahaka syurut, syarat yang paling patut, yang paling pantas dan wajar untuk kita tepati, itu adalah syarat yang menjadi sebab halalnya wanita, halalnya faraj atau kemaluan perempuan. Ayuwafa, syarat yang paling wajar untuk kita tepati, mastahlal tumbihil puruj, itu adalah syarat yang terpaut dengan perkara yang menghalalkan kemaluan. Maksudnya syarat yang disyaratkan pada saat nikah kawin atau akad nikah berlangsung. Nah, itu kita kena tepati. Minta maaf ya. Kalau Allah takdirkan kalian nanti akan jadi pasangan dua laki istri, saya mau kalian duduk di banglo yang memang standarnya sama dengan banglo-banglo yang ada di kawasan Bukit Celuntung. Papa, tapi kemampuan saya untuk sementara waktu, kalau Bukit Jeluntung itu agak jauh sedikit, tapi yang paling dekat Bukit Beruntung. Entah, tak tahu, tak paham Bukit Beruntung dengan Bukit Jeluntung. Bukit Jeluntung itu, pikri, rumah paling murah di situ dalam 1 jutaan, kira-kira dalam 3,5 miliar. Kalau di Bukit Beruntung, rumah Mas Yadarki yang harganya kira-kira dalam 50 ribuan, bahkan 10 ribu pun ada. Tempat yang terbiar. Makanya, kalau sudah duduk di situ, kalau Allah takdirkan duduk di Bukit Beruntung, depannya Bukit Beruntung. Bukit Beruntung dengan Bukit Sentosa. Kalau hidup tidak beruntung dan tidak sentosa, memang celaka sejak dari hari dilahirkan. Bukitnya ada Sentosa, lokasi tempatnya Bukit Beruntung. Tapi kalau Bukit Jeluntung, itu harga bangunan, apartemen, rumah semidi, teres, mahal. Paling murah dalam 2,5 M kalau dengan uang Indonesia. Tapi Bukit Beruntung murah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dengan syarat, boleh. Tapi kamu bagi makan saban hari, jangan lupa ya, pagi roti canai saja, tengah hari makan roti Arab, malam jangan bagi makan ke dia. Aku nak jaga keidealan tubuhnya. Misalnya, oke, itu urusan dia, syaratkan saja. Aku nak bagi dia makan kambing saban hari. Haji, janganlah begitu, kesianlah aku. Tidak ada urusan kesian. Itu resiko kamu. Kalau mau kawin dengan aku, syarat-syaratnya seperti ini. Tak, begitu. Makan apa, duduk di mana, macam mana, itu kita kena tepati. Itu man akan syurut untuk kita tepati. Tapi kalau syarat yang disyaratkan itu bercanggah dengan hukum akam, kalau kamu nak menikah juga dengan anak saya, ya, kamu, Allah, jangan coba merubah fashion pakaiannya. Biarkan dia seksi. Kamu tengok kan, cuman anak saya setengah bugil. Nah,
Kamu kena biarkan dia berpakaian macam itu. Jangan robah. Jangan pernah. Jangan sekali-kali kau robah. Akhirnya, pada saat ketika suami, dulu kamu tak apa-apa. Kamu berada di bawah belayan ayah. Mak ayah yang bela kamu. Sekarang kamu sudah berada di bawah tanggung jawab aku. Kamu tak boleh macam itu. Kena tutup. Takkan kamu buka-buka begitu. Nasi lemakmu ditutup. Masa kamu buka-buka seperti itu? Barang mahal itu disimpan, bukan di bahasa orang Banjar, dihajang-hajang, apa? Bukan di dipajang. Udah bahasa Banjar sama. Bahasa Banjar. Dan bukan hange-hange begitu. Hange-hange. Bukan dipajang begitu. Mana ada orang jual emas berlian pinggir jalan kaki lima? Enggak ada. Kalau nak beli emas ada kedainya cantik, berlian simpan dalam peti besi. Kalau di luar pun terpajang kacanya tuh, bang. Tidak boleh kita sembarang ambil. Kalau di Jaya kita berbelanja, kok ambil saja langsung, nanti bayar belakangan. Emas tak boleh begitu. Ada tuh orang beli emas, ambil aja dulu Pak Ji. Nanti bayar di kontor sana, habis emasnya. Jangan coba, berlian, intan, permata, semuanya barang berharga. Kita masuk pun sudah diperhatikan sama dia. Kamera menyorot kita dari depan. Ini siapa nih? Jubahan begini. Bakalan beli atau hanya setakat tengok-tengok yang nanti tengah malam akan datang kembali. Dicancar betul, diperhatikan betul. Kenapa? Itu barang berharga. Kalau dengan emasnya saja, intan beliannya saja disimpan di tempat yang rapat di dalam almari, kuat, masuk ke dalam peti besi, itu di mana kita menyimpan emas? Dalam peti besi. Takkan si pemakainya hangai-hangai. Itu bahasa orang Banjar. Bahasa sini. Tesela. Tesela bukan hange-hange. Tesela itu terbuka saja. Terbuka semuanya. Jadi si perempuan tadi itu pandai hukum. Bang. Abang lupa kah? Setahu saya abang pernah ikut daurah hadis. Janda baik. Dengan Sheno Bandomo Tok. Apa? Daurah apa itu? Apa janda baik? Apa? Kamu jangan merepek. Itu abang baca hadis, inna haka mastahlaltum. Haka suruh syarat yang paling tepat untuk ditepati, syarat yang paling wajar untuk kita tepati, perjanjian dalam nikah kawin. Kemarin sudah dijanjikan sama papa, kamu tidak boleh robah fashion pakaianku. Kalau memang mau robah juga, lebihkan sedikit daripada dahulu. Nanti kalau dulu masih sampai ke lutut, angkat sampai ke paha. Kata pesen angkat lagi. Kata pesen ulur. Kata pesen lebo. Pokoknya ikut pesen lah. Itu mazhab kita sekarang ini. Ikut alaihanah yaw alaihanamud. Kata mereka sobek. Kata mereka panjangkan. Kata mereka ulurkan. Kata mereka ketatkan. Kata mereka buang. Nah, begitu tuh. Terumbang ambing kehidupan wanita-wanita muslimah yang tidak tahu hukum akam. Dengan pesen-pesen pakaian barat yang secara khususnya daripada Perancis. Jadi yang itu tuh kita tidak boleh menempatinya, haram. Yang walaupun sudah dijanjikan semacam itu kepada kita. Kenapa? Sebab itu syarat bercanggah dengan hukum. Dengan syarat, kamu tidak boleh menikah. Kamu tidak boleh memadukannya. Jawab, inggih, insya Allah. Insya Allah itu akan membatalkan inggihnya. Inggih itu iya. Nah, kalau usali pantang suri arbarakatin mustaqbilah kiblati pihadal yaum. Insya Allah. Dengan insya Allah niatnya batal. Insya Allah taklik itu akan membatalkan niat. Jadi, kena tahu hukum. Akhwat juga kena tahu hukum. Pastikan janjinya dengan ayah macam mana. Aku oke. Nikahkan kau dengan anak saya. Tapi kamu jangan madukan. Insya Allah. Maksudnya dalam hati insya Allah akan aku mabukan. Nah, insya Allah itu dua maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Panas? Mana pak panasan sedikit? Nah, apa? Oke ya. Kita bergeser sedikit ya kalau kepanasan. Qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama au pas fil mut'ati, riwayat daripada Salamah ibn al-Aqwa. Ini sahabat Nabi kita yang paling kencang, yang paling laju. Kalau lari, beliau boleh mengalahkan kuda, kejar potong kuda, secepat apapun kuda. Sayyidina Salamah ibn al-Aqwa lebih laju.
Salamah bin Aqwa ini sahabat Nabi kita yang pernah Nabi kita cium telapak tangan beliau pada waktu nak membaiat Nabi. Akhraja kapan misla kapil ba'ir. Waktu nak mengulurkan tangan menyalami baik, tak jadi. Kenapa telapak tangan besar sekali? Anda boleh bayangkan lah, misalnya kalau ada dengan seseorang telapak tangannya seperti kursi itu, mesti kita kaget melihat. Sudahnya gersang keras, besar lagi. Jadi pada waktu nak bersalaman tak tegama rasa tak sampai hati. Telapak tangan begitu lebih lembut daripada sutra. Alian minal harir. Ma masastu khazan wala hariran aliana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah, kata Sayyidina Anas, menyentuh kain sutra, jenis-jenis kain yang lembut, yang lebih lembut, lemas daripada telapak tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang walaupun telapak tangan baginda seperti itu, pada waktu belum membaiat Sayyiduna Salamah bin Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Salamah keluarkan tangan, kemudian beliau tarik kembali. Bahasa kami, tak tega, rasa tak tega menyalamin baginda dengan telapak tangan yang gersang tadi itu. Rasa tak tegama nak menyalami baginda dengan telapak tangan seperti itu. Telapak tangan baginda lembut. Begini sajalah lebih kurang. Cuman rasanya kalau hari-hari pertama, ini kita tidak berbicara tentang halal haram. Sini ada butir, di sini kebas, di sini kering, di sini apa. Terus nak bersalaman dengan pacarnya, dengan sang kekasihnya yang tangannya mulus lembut sekali. Allah, mesti sebelum bersalaman ambil minyak supaya tangan ini lembut. Kenapa? Takna kalau kali pertama bersalaman dengan calon istri atau juga dengan calon kekasih, pertama dia pacaran dulu baru kawin. Belum tentu orang pacaran itu akan kawin. Pacaran itu menghabiskan kenikmatan dalam rumah tangga. Kalau sanji takdirkan akan kawin, habis bahasanya. Akhirnya setelah kawin, tidak ada lagi bahasa sayang, cinta. Yang ada bahasa beranak. Sebab bahasa yang cinta itu dah habis dalam laptop, dah habis dalam Facebook, dah habis dalam SMS. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Hitamnya arang, tak sehitam rambutmu. Manisnya madu, tak semanis senyummu. Kaulah sayang, pelitanya hidupku. Kalau berdosa, Haji Roma Irama yang berdosa. Sebab saya hafal lagu itu pada tahun 70-an. Masya Allah. Wah, begitu tuh SMS bunyinya. Hantar. Walau berjuta bunga indah datang menggoda dan merayu, takkan mungkin aku terpedaya karena cintaku hanya kepadamu. Hantar. Ya Allah. Lepas kawin senyap dah, tak ada lagi. Dah habis dah bahasa sanjungan pujian. Udah ada kata-kata. Abang tak sayang sama aku ya. Abang tak sayang ya. Sayang. Tapi tak pernah ada pun kata-kata seperti yang apa ada dalam SMS, dalam Facebook, bahasa segala macam. Enggak, itu bahasa nyanyian semuanya. Jadi jangan dikira itu bahasanya dia nyanyian. Begitu dengar Roma Irama bernyanyi, kau tempat berhibur dalam... ini yang abang tulis tempo hari ya, bang ya? Nah, abang lebih duluan dari Roma Irama lagi. Nah, itu ceritanya. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi lebih elok lah calon suami pada masa bertunangan, kecuali kalau boleh tetap seperti itu, tanpa yalah luangkan kata-kata saya cinta, rindu, simpan saja dulu supaya nanti dengan kerinduannya itu memang betul-betul terpenuhi yang pada saat akad nikah sudah berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali Nabi kita juga rakhasan, Nabi kita berikan kebenaran. Nah, Salamah bin Aqwa tadi itu pada saat tarik tangan, Nabi kita tarik tangan beliau dan Nabi kita cium. Nabi kita bersabda, hadihi yadun yuhibbuhu Allahu wa rasuluh. Ini tangan yang disukai oleh Allah dan Rasul. Nabi kita cium tangan Sayyidina Salamah bin Aqwa. Kenapa? Sebab gersang kerasnya tangan beliau tadi itu karena jihad dan juga karena kerja aktif, kerja untuk mendapatkan rezeki halal. Itu tangan yang disukai oleh Allah Jalla wa'ala. Bukan tangannya pon dan tak pernah bekerja. Tak boleh kotor. Aduh, basuh pinggir. Tak boleh.
kelinci. Astagfirullahaladzim. Aku tak beli bantu. Bibi yang bantu. Untuk bantu, pembantu. Kalau macam itu, semuanya pembantu, semuanya. Jadi, kamu masuk surga melalui suami. Takkan dengan kita-kita tak belah, tak jaga, tak layan suami. Mama. Mama. Habis? Masak nanti makan apa? Ya, kita beli warung lah. Ada situ. Nasi lemak ada, nasi ini ada, semuanya ada. Untuk apa dengan kita-kita susah-susah masak? Tuh apa aku suruh masak? Tapi aku teringin juga nak makan masakanmu. Ah, tak payahlah, nanti dalam surga saja. Kalau pasti kamu masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, khawat kena rajin lah semuanya. Rajin, nanti kalau udah kawin, rajin. Nah, kalau suami minta angkat, angkat aja. Kalau rasa berat, hampas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Nabi kita bagi rasa pada am autas. Kalau Nabi am autas pada peristiwa autas, nama lembah pidia di Hawazin pada peristiwa Khaybar, Nabi kita perkenan benarkan kepada mereka untuk bermutahan selama 3 hari, kemudian Nabi kita juga. Mut'ahan itu nikah dalam masa terbatas. Aku beristimta, aku nikahin kamu dalam jangka 3 hari. Lepas 3 hari sudah selesai. Lakum dinukum meliadin. Suami kemana, dia juga ke tempat lain. Sudah tidak ada lagi rabitah, tali penghubung, tali pengikat antara mereka berdua. Itu nikah mut'ah. Tapi kadang-kadang nikah mut'ah itu daripada lepasnya, lepas atamat ta'ubiki, aku berseronokan dengan kamu selama 1 minggu dengan bayaran sekian duit. Itu sudah dilarang. Nah, Rasulullah s.a.w. anil mut'ati amah khaybar mutafakun alaihi, sama hadisnya. Nah, an mut'ati nisa, Nabi kita cegah kita melakukan nikah mut'ah. Nikah mut'ah juga nikah mu'akkad. Ada nikah mut'ah, ada nikah mu'akkad. Apa bedanya? Kedua-duanya hukumnya haram. Nikah mut'ah lapasnya atamat ta'ubiki. Nikah mu'akkad, nikahnya dibatasi. Jadi aku nikah kawin, aku nikahin kamu dalam jangka 1 minggu. Ulama mengatakan yang membatalkan itu kalau disebut dalam akad. Kalau tak disebut tidak mengapa. Jadi mungkin-mungkin saja dengan seseorang yang merasa tidak boleh mengawal diri, mengawal nafsu di tempat yang terpencil itu, di samping suasana dan keadaan di tempat tersebut itu sangat-sangat bebas sekali, maka dia pun kawin dengan orang tempatan yang dalam hatinya selesai tadi, dia kan ceraikan istri dia. Itu kalau niat nawaitu di dalam hati secara hukum boleh. Cerita tentang bagaimana kalau secara hukum pekinya tidak mengapa, tapi kalau dengan hukum perasaan layakkah kira-kira kalau dengan perempuan itu hanya sekedar menjadi penyalur nafsu kita dalam beberapa waktu. Nah, dari sudut sananya tidak bagus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kuntu adzintu lakum, aku telah mengizinkan kepada kalian untuk nikah mut'afil istimta'i minan nisa, untuk nikah mut'ahan dengan wanita. Wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah, dan Allah telah mengharamkan nikah mut'ah sampai kepada hari kiamat. Maka barang siapa di antara daripada kalian yang terbabit dengan nikah mut'ah, hendaklah membebaskan fayuhilla sabila, menghalalkan dan membebaskan jalannya, maksudnya melepaskannya. Wala takhudhu mimma ataitumuhunna syai'an, dan janganlah sekali-kali dengan kalian mengambil balik pemberian ataknya atau juga dengan mahar yang kalian berikan kepada mereka. Habis. Wala bismillahirrahmanirrahim. 5 menit. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallila lahu. Nabi kita telah melaknat al-muhallil, tukang halalkan, wal muhallila lahu, dan yang dihalalkan. Nabi kita laknat suami dan juga yang kita laknat mantan suami dan juga suaminya yang kedua. Kedua-duanya Nabi kita laknat. Al-muhallil wal muhallila lahu. Makanya macam mana pun teruknya, jangan sampai berpikiran untuk menjatuhkan cerai dengan talak 3. Macam mana pun, akhwat, kalau ada terjadi apa-apanya, jangan sampai minta cerai. Kalau memang terpaksa juga sebagai jalan yang terbaik,
itu pun belum tentu terbaik pada hakikatnya. Jadi kita minta pandangan keluarga, minta pandangan orang yang lebih berpengalaman. Jangan minta pandangan dengan orang-orang yang menurut kita senasib dengan kita. Kita tidak akan mendapatkan pandangan yang ideal. Kita minta pandangan orang yang netral, yang tidak memihak kepada sesiapa. Kalau minta pandangan dengan orang yang memihak kepada kita, kita yang akan menjadi mangsa. Sebab dia inginkan kita macam dia. Kita minta pandangan dengan orang yang lebih berwawasan, yang lebih banyak tahu tentang kehidupan berumah tangga itu seperti apa. Insya Allah kita akan mendapatkan pandangan yang tulus, ikhlas, daripada lubuk hatinya dia sampaikan. Yang saya maksud, kalau seandainya keadaan rumah tangga sudah babak belur, berlaku ketegangan, tidak pernah ada kebahagiaan dan kemesraan, kalau kita masing-masing dengan keegoisan kita, keegoan kita, memang tidak akan ada titik temu. Kita saling tanazul berkurang lebih. Ya, ini nasihat, ini panduan. Kadang-kadang kita telajak sedikit, ya apa boleh buat. Nah, kan kita kan manusia, bukan malaikat. Tapi panduannya seperti itu. Ada sifat toleransinya, ada sifat kurang lebihnya. Lebih sedikit daripada dia, kita kurangin daripada kita. Lebih sedikit daripada suami, kita kurangin daripada dia. Begitulah. Seterusnya insya Allah, kalau sama-sama tegang, istri merepek, suami apa satunya tuh merapu. Wah, istri merepek, suami merapu, pepe. Wah, itu cerai yang akan menyudahi hubungan mereka. Istri merepek, senyap. Ini nazatulir rahmani sahuma, aku udah benar jantung puasa, tidak nak, tidak mau bercakap-cakap. Lembu, kerbau, kerak, monyet. Makasih. Tambah marah dia. Tak payah komen, senyap saja. Kita pun kalau ada begitu, seandainya kita lagi marah-marah, dia kata terima kasih. Makasih. Oh, bayol kamu itu. Tak paham langsung, tak reti. Tak ada perasaan. Jam mulut kita. Buat tidur. Bismikallahumma amut. Bukan ahya amut. Lebih mendingan amut, lebih elo mati daripada hidup begini. Nah, nanti pikir kalau mati akan lebih enak dalam kubur. Lebih dahsyat lagi. Dengan sakaratilnya saja. Kalau saya dibandingkan, telah dicoba. Ayo kata malaikat, mau terus? Tidak, tobat. Aku tak nak jadi mati, tak. Itu yang bunuh diri itu, pada saat merasakan getir dan pahitnya, sakit dan sakitnya, detik-detik kematian, saat dia masih ada peluang untuk patah balik, malaikat, aku tak jadi. Boleh sambungkan lagi, katanya 2 tahun. Malaikat habis, bonusnya dah habis dah. HP ada, tak boleh patah balik ke dunia. Seandainya, insya Allah, bukan insya Allah yang pasti. Kalau begitu kita merasakan perihnya getir sakaratil maut, kita akan minta kembali ke dunia kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau sudah terperangkap dengan cangkraman kematian, siapapun orangnya tidak akan dapat mengelak. Jadi mereka mengatakan, lebih mendingan mati daripada hidup begini. Memangnya Anda anggap mati itu lebih enak daripada keadaan yang menimpa di dunia? Dalam berapa juta kali ganda, kedahsyatan mati jauh lebih dahsyat daripada problem yang sedang dihadapinya. Makanya Nabi kita tidak benarkan seseorang mengangan-angankan kematian. La yatamanna yanna ahadukumul mauta li dhurrin nazala bih. Janganlah sekali-kali dengan kamu mengangan-angankan kematian kena suatu kemutaratan. Tapi kita dur dengan menggunakan isim nakirah. Problem seperti apapun dahsyatnya masih tetap tidak menandingi sakaratul maut. Detik-detik kematian, kecuali orang-orang saleh yang matinya senyum, yang matinya di waktu sujud, yang matinya di waktu berzikir, ya Allah yarhamur rahimin. Begitu mudahnya mereka kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Ha, ini baru nak masuk pada hadis muhalil. Mukadimahnya panjang, bagaimana habis waktu kita yang 5 menit tadi itu. Al-muhalil wal-muhalilah. Jadi jangan sampai terbawa-bawa emosi, terbawa-bawa nafsu. Awak, dan lagi bilang abang. Abang itu kalau patut lagi sayang. Kalau tak sayang awak. Hang apa? Awak ini tak reti pondan. Memang tak ada perasaan. Tak ada apa, isi perut apa bahasa kita. Usus perut apa, ada bahasa seperti itu. Hah?
Nggak ada perut-perutnya itu. Pondan ya. Pondan apa? Tuh anak sudah 10. Ngerti gak? Tak paham gak? Bahlul sungguh. Majnun. Cerekan sekarang juga. Wah, udah mulai naik emosinya. Ente enak berapa? Mau berapa? 100. Talak 3.000. Talak 1.000.000. Saya ceraikan kamu dengan talak 3.339. Puas, puas. 3 juta, 3 triliun, 3 biliun. Jatuh talak 3. Dapat talak 3. Dia tidak menyangka suaminya bertindak tegas seperti itu. Dikira itu sebagai ancaman saja. Bahasa sini ugutan ya. Katakan ngugut-ngugut saja. Nah, rupanya suaminya semalam itu suaminya keraknya. Sekarang sudah jadi harimau dulu kucingnya. Kurang, untuk mencelip. Talak 1.000. Puas, tambah lagi gak? Apa? Kalau sampai keluar air mata darah sekalipun tetap sudah tak boleh pada balik. Sebab sudah terpisah dengan talak 3. Makanya kalau nak bercerai pun 1. Kalau beli separuhnya aja. Lebih aman, separuh talak. Tapi separuh talak tetap jatuh 1. Tak ada separuh-separuh, tak ada. Talak 3. Talak 3 itu kata orang Banjar bahanto. Bahantu, itu kan? Pernah dengar tentang bertambah sebutan orang bantu. Maksudnya bagaimana? Nanti pada akhirnya dia rindu, itu juga rindu. Ruk 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 ruk. Si suami basuh pakaian ini. Ruk 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 ruk. Si istri juga turun cari makanan. Dulu suami yang bawakan. Bancok teh sendiri, ya Allah. Dulu suami istri yang bagi. Sekarang terpaksa kena buat sendiri. Tenangan. Tapi hukum bijaksananya hukum tak bagi perempuan tinggalkan rumah tempat kediaman mereka yang pada waktu mereka masih berkumpul. Tak boleh. Askinuhunna min haitsu sakantum. Tempatkan mereka di tempat kalian. Jangan kali-kali kau usir, kau keluarkan dia daripada tempatnya. Jadi katakan saja, sini rumah, ini kawasan kita. Sang istri tetap duduk di situ, tapi ini terlalu jauh berdekatan. Nah, karena serumah tidak boleh. Tapi tempat yang berasingan. Jadi tetap duduk situ saat ini. Jadi kalau masuk, tutup pintu. Kuat. Kadang-kadang dengan kaki. Plang. Tendang. Saya main baling-baling begitu saja. Itu hari-hari pertama memang. Belum mati lagi. Belum puah lagi. Tapi masuk minggu kedua, istri sedang menjelang masa iddah yang 3 bulan. Suami dah keluar lembut, dah ada bising-bising dah. Hari-hari pertama di rumah, tak. Oh Allah, senang aerobik di rumah tapi bising betul. Dan dia kacau nak kacau, dia sisi juga nak kacau. Saya begaduh betul, tak buat ini lagi. Talak 3 tu belum cukup, talak 1.000 pun rasa masih belum memadai. Seandainya boleh talak sedunia, dia ceraikan talak sedunia untuk sendiri dia tu. Pada muka tahu situ. Marah sungguh, marah, tidak dapat dikawal, marah sungguh. Marah betul. Orang lagi emosi begitulah, tapi seminggu reda. Tidak sampai seminggu 2-3 reda. Astagfirullahaladzim. Dia tak kata kepada siapa, dia kata pada diri dia sendiri, bodohnya aku. Bodoh banget aku. Apa astagfirullahaladzim. Masalah kecil cuma hanya nasi goreng masalahnya. Minta bancu kante. Kalau saya buat sendiri apa masalahnya? Takkan sampai pada cerai. Hanya istri tak nak. Pada itu istri kena terlampau letih. Kamu kalau tak buat kante sekarang, talak 3 kamu. Apa masalah? Teh saja teh. Teh tarik. Teh tarik tu ambil yang hak reklama tu. Tanai. Tuan tanai. Ada dalam reklama naik belon naik atas. Tuangkan teh tarik, ambil teh yang itu, minum. Apa susah-susahnya minta istri buatkan teh tarik? Istri tak pandai buat begini, tak pandai. Kalau tak pandai, masukkan dalam blender, sama rasanya. Apa nak buat? Tidak sah bang kalau tak begini bang.
Dialah kalau tak pandai tak akan terlepas nanti. Pernah teh tadi begitu kan? Cuman lah lebih kurang macam itulah. Nah, kalau tak pandai buat macam itu, tak payah. Gara-gara kena teh tarik, hancur rumah tangga. Lepas tuh baru menyesal. Ya Allah bodohnya, astagfirullahaladzim. Kenapa? Istri pun, ya Allah, suami astaga minta teh tarik. Kenapa sampai aku tolak? Apa problemnya? Memang aku letih, tapi tak boleh aku. Ambil waktu 5 menit saja untuk buatkan teh tarik. Bukan teh tarik, jamaknya teh tarik. Kenapa? Nyesal. Sedih. Kalau tak percaya, buat statistik tentang orang yang bercerai. Bagaimana? Apakah lepas bercerai semuanya bahagia? Tidak, demi Allah, tidak. Boleh dikatakan lebih daripada 50% menyesal selepas mereka menyesal. Selepas mereka bercerai. Jadi Anda jangan terbaur, jangan terbabit dalam kumpulan yang seperti itu. Akhirnya, 2 hari, reda, meluas, lembut, Masya Allah. Masuk dia. Tapi kemarin masuk tendang pintu, sekarang dah pentan. Tak nak ganggu sembarang gangguan kepada si suami, mantan suami tadi itu. Tapi nak patah balik macam mana sudah terhalang dengan talak 3. Oh iya, panggil kawan. Assalamualaikum. Nanti masih ingat aku tak? Ingat. Kemana tak ingat saya dari suara pun sudah jam. Saya ini ada masalah, ada problem. Awak boleh bantu aku. Insyaallah lah, ente minta bantuan apa saja, saya insyaallah akan tolong. Dan ini agak sensitif masalahnya nih, ini berat. Apa berat? Saya mau disuruh apa sama ente? Beli kerabu, beli nasi, musafir, umrah, upah haji? Tidak apa, bukan begitu bang. Aku berpisah dengan cerai talak 3 dengan istri aku. Agak-agak Allah bersedia tak untuk menikahin istri aku. Maksud apa? Maksud awak? Nikah? Mau, ya tentu mau. Siapa yang gak mau? Beri kan? Gratis kan? Percuma? Bukan begitu. Maksud saya kalau nikah sekejap saja. Ah, sialan loh. Memangnya kamu anggap apa aku? Aku yang walaupun bodoh-bodoh begini, tapi tetap aku dalam bab yang begini. Saya gak mau jadi orang yang dikatakan mal'un oleh baginda. Kamu nak buat aku jadi Cina buta? Kamu yang buta, cina tak buta. Kan begitu tuh bahasa kitanya. Wah, tuh kalau orang yang ada emosi. Ente jangan coba-coba mainkan perasaan saya. Kalau ente mau minta nikahin istri kamu, saya nikahin. Sampai beranak, sampai punya cucu. Tapi lepas nikah, besok diceraikan. Kamu anggap apa aku? Kerbau pun tak buat begitu. Marah dia tuh. Itu orang yang ada perasaan. Kenapa? Sebab muhalilah Nabi kita laknat kedua-duanya. Nabi kita melaknat mantan suami dan juga yang menghalalkan istri yang dia ceraikan dengan talak 3 untuk mantan suaminya. Jadi akhwat, pesan semua, kita jadi bapak, kita jadi abang, jangan sekali-kali mencadangkan, menyarankan mereka bercerai kalau memang harus bercerai juga dengan talak 3. Sebab kita terpaksa harus menjalani perbincangan yang kita bicarakan di sini, dua kumpulan yang dilaknat oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, nanti kita sambung selepas pukul 12. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca sama-sama, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaika. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'ala an-nuril mubin ahmad al-mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Duha. Allahu